Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pengarah sensasi Samsul Yusof difahamkan telah membuat beberapa tuntutan terhadap bekas istrinya Ira Kazar. Perkara itu dimaklumkan peguam syari'i yang mewakili Ira iaitu Muhammad Fadil Abdul Razak yang mengesahkan Samsul selaku plaintif ada meminta anak guamnya memulangkan beberapa perkara. Walau bagaimanapun pihaknya tidak bersetuju untuk berbuat demikian, memandangkan beberapa perkara itu diberikan kepada Ira semasa dalam perkahwinan. Ia pihak sana ada meminta beberapa tuntutan semula ke atas anak guam saya Ira, tetapi kami tidak bersetuju memandangkan perkara itu berlaku semasa dalam perkahwinan. Kami bukan tidak mau bersetuju, tetapi dari segi hukum syarak sudah dinyatakan bahwa apa yang sudah diberikan tidak akan dipulangkan semula. Walau bagaimanapun Muhammad Fadil memaklumkan bahwa pihaknya ada memberikan beberapa cadangan bagi menyelesaikan hal itu. Namun masih belum ada kata putus daripada kedua-dua belah pihak. Memandangkan tuntutan ini dibuat di luar mahkamah, pihak kami telah membuat perbincangan dengan pihak Samsul, tetapi keputusan tuntutan itu belum disahkan lagi. Bagaimanapun buat masa ini saya tidak boleh hendak mendedahkan apa dalam tuntutan tersebut demi menghormati kedua-dua belah pihak. Sementara itu, Ira enggan mengulas lanjut mengenai tuntutan daripada bekas suaminya itu. Saya tidak mau komen, kita hadap saja. Saya takut nanti saya cakap orang akan salah tafsir. Terdahulu, Ira hadir di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur bagi prosiding tuntutan kos kehadiran daripada bekas suaminya, Samsul Yusof.